Dun Sungai Kandis ni ada 7 kampung tradisi. Yang kampung ini kebanyakannya menjadi tumpuan kepada masyarakat luar untuk menjadi tempat tinggal yang bagi mereka di sini sekolah dekat, pasaraya dekat, semua kemudahan asas ada. Jadi pastinya dengan kebanjiran tetamu muhajirin daripada seluruh negara ini menjadikan kampung-kampung tradisi ini penuh dengan penduduk dan pastinya akan ada pertembungan nilai antara orang tempatan dengan orang luar. Saya selalu memesan kepada mana-mana komuniti supaya sama ada tubuhkan persatuan ataupun sekurang-kurangnya satu platform untuk mereka menyelesaikan masalah bersama. Soal masalah sampah, banjir seperti yang banyak kerap berlaku ni, kadang-kadang mereka tak sepakat. Banyak juga koleksi buku YB, YB. Kat mana YB dapatkan semua koleksi ni, YB? Ya, syukur Alhamdulillah buku-buku dan kitab-kitab yang dalam koleksi saya ini. Kebanyakannya saya beli di expo-expo buku dan juga ketika kunjungan saya ke luar negara, saya akan melawat kedai-kedai buku untuk melihat buku-buku terbaru. Kalau expo buku masa saya belajar di Mesir tu, antara expo buku yang terbesar di dunia lah. Jadi expo tu akan berjalan selama 2 minggu dan jutaan buku dipamerkan dan dijual dengan harga yang sangat menarik. Sama seperti di Malaysia juga ada expo buku. Jadi itu antara destinasi penting untuk mendapatkan buku-buku yang menarik, yang terbaru daripada penulis-penulis hebat. Kat Mesir tu masa YB belajar? Ya, zaman saya belajar tahun 1990 hingga 95. Lama dulu. Lama, tapi buku ni saya kira mesti lagi lama ni, YB. Semua ni koleksi. Buku-buku yang ditulis oleh terutamanya kitab-kitab lama yang usianya lebih 500 tahun dan kitab-kitab turas. Ini buku-buku yang susah didapat semula, kecuali diterbit semula lah. Jadi ada khazanah yang bukunya memang lama dia punya tu dan kita hanya dapat di negara-negara tertentu ya. Rare lah YB kan? Ya, yeah, sangat rare. Jadi untuk koleksi ni semua YB, selain daripada YB dapat daripada dekat overseas kan, ada tak orang bagi koleksi peribadi ke macam mana YB? Ya, banyak juga yang penulis-penulis memberikan naskah bukunya kepada saya sebagai cenderamata dan tanda kenangan. Dan kebanyakannya ini penulis-penulis yang kawan-kawan rapat yang ataupun mungkin ketika saya berkunjung ke institusi-institusi, mereka juga menghadiahkan buku-buku dan kitab-kitab. Yelah, dah tahu YB suka buku kan? Memang buku je lah diorang hadiahkan. Yeah. Ada sebahagiannya yang tak sempat dibaca habis. Hanya sekadar semak pintas lalu. So YB, sejak bila YB minat mengumpul buku ni, YB, membaca buku ni YB? Seingat saya lah, saya minat membaca ni ketika saya di sekolah menengah. Ya. Kerana saya tak pandai. Saya jenis pelajar yang kena baca berulang kali baru dapat dia punya apa, mengingat fakta dan sebagainya. Jadi kerana kekerapan mungkin memaksa diri mengulang, ya, akhirnya timbul minat untuk saya menikmati membaca itu. Maknanya baca bukan sekadar untuk speed reading, dapatkan info, tetapi menikmati bacaan itu supaya dia menjadi sebahagian terapi diri dan juga mendapat ilmu. Jadi banyak-banyak genre dalam buku-buku ni YB, jenis apa yang YB suka baca? Antara yang saya minat baca berkaitan dengan pemikiran Islam, falsafah, berkaitan dengan biografi, travelogue, berkaitan dengan sejarah dan juga berkaitan dengan novel. Tapi novel pun saya bukan berkaitan dengan cinta sahaja, tetapi novel yang
menceritakan tentang kehidupan kemanusiaan. Nak baca buku yang saya pegang ni, 93 hari di Mesir ni, dia macam travelogue, maybe kan? Yes, ini buku travelogue yang ditulis oleh seorang Fadil. Ya. Hadiah ni maybe kan? Dia sebab ada tarikh lagi. Yeah. Dia ni pelajar di sana dan dia menulis pengalaman beliau belajar di sana dan dia berkeliling di sana dan saya dapat sudut pandang yang berbeza daripada apa yang saya nampak. Ha, sebab Mesir ni antara negara yang mempunyai tamadun panjang lebih 2-3 ribu tahun lah. Sebab itu kalau zaman kita lihat piramid ni antara yang mencengangkan manusia. Kalau yang belum pernah pergi, mungkin di gambar kita melihat piramid adalah satu monumen. Tetapi dia juga adalah, kalau kita lihat daripada sudut sejarah, ini adalah simbol kekejaman dan kezaliman seorang pemerintah memaksa rakyat dia untuk membina satu monumen yang di dalamnya hanya untuk diisi dengan mami ataupun jenazah-jenazah kerabat dia. Dan batu ini dibawa daripada selatan yang jauhnya 800 kilometer. Dibawa melalui susur Sungai Nil hinggalah sampai ke Giza ni. Betul-betul perhambat masa tu. Yes. Kalau melihat tafsir Al-Quran, sebahagian besar Al-Quran berkisah tentang Musa dan Fir'aun. Selain membaca, apa lagi hobi lain mungkin yang YB suka buat? Selain daripada membaca, saya juga minat kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja kesukarelaan. Ini lahir secara semula jadi apabila saya terlibat dengan pertubuhan ataupun gerak kerja sukarela NGO. Saya terlibat dengan ABIM dulu pada peringkat awal zaman mahasiswa. Jadi banyak kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja membantu bencana dan kerja-kerja reform ataupun kerja-kerja mengislah manusia ini untuk diri saya sebenarnya. Untuk saya menjadi lebih baik daripada yang sebelum ini. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang saya belajar apabila kita membuat program-program di negeri lain, di Sabah, di Sarawak, bahkan juga di negeri seberang. Dan ini banyak memberikan kita pengalaman dan keinsafan apabila kita pergi melihat kawasan orang yang negeri kita sebenarnya jauh lebih baik berbanding tempat lain. Okey, bercakap tentang membantu orang lain YB, mungkin YB boleh kongsikan sikit YB latar belakang YB sebab mungkin masih ramai lagi nak mengenali dengan lebih dalam. Ha, siapa YB Zawawi kita ni? Jadi siapa YB sebelum bergelar ahli politik? Kalau melihat sejarah saya, sebenarnya saya adalah rakyat biasa saja. Saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang guru di sekolah menengah swasta di Kelang. Jadi di sekolah itulah saya mula berkongsi ilmu dan menyampaikan apa yang saya belajar tadi selama 2 tahun. Kemudian saya berpindah ke sebuah sekolah di bawah Jabatan Agama Islam, Sekolah Jaiz di Hishamuddin tepi sungai. Dan di situlah saya banyak menghabiskan saya dengan pelajar. Yang saya suka beraktiviti dengan pelajar, saya bawa dia keluar, pergi lawatan, berkemah. Dan saya melihat bahawa mereka ini adalah potensi pimpinan masa depan dan juga generasi pewaris yang harus dibentuk dan menjadi insan yang sebut insan kamil. Tapi saya nak menyebutnya sebagai seorang jadi manusia lah. Jadi Alhamdulillah, 7 tahun saya mengajar di situ, ramai anak-anak murid saya yang telah sukses dan berjaya. Kemudian saya melihat satu dunia baru dan saya tinggalkan dunia pendidikan. Saya masuk ke dunia latihan. Ya. Selepas saya tamat belajar di Universiti Melaya dalam bidang kaunseling, saya pun tak tahu macam mana saya boleh minat dalam bidang kaunseling. Mungkin sebab faktor saya suka membantu orang, jadi saya perlukan skill. Jadi skill itu yang saya belajar dan saya gunakan untuk membantu pelajar-pelajar, rumah tangga dan juga dalam masa yang sama saya develop program-program jati diri, program team building untuk saya kongsi apa yang saya ada kepada masyarakat. Dan kemudian pada 2012 lah kan, saya terlibat secara
tidak langsung dengan politik. Kerana saya melihat, saya tidak boleh duduk diam sebagai orang yang belajar, dan saya melihat ada benda yang kita perlu ubah. Dan saya perlu terlibat dengan mana-mana parti politik untuk saya boleh menyumbang dengan lebih banyak. Dalam NGO boleh, tetapi mungkin ada limitasi dan juga ruangannya terbatas. Kalau di kampung, saya balik kampung ni tahun 2003. Saya bina rumah ini kerana nak menjaga ibu bapa saya. Dan saya diangkat oleh masyarakat menjadi imam dan juga timbalan nazir di masjid. Dan inilah sumbangan yang saya boleh beri untuk mengimarahkan masjid. Dan dalam masa yang sama, saya membina institusi pendidikan tadika dulu, ya, tadika, untuk memberikan modul pendidikan yang lebih komprehensif. Macam YB kan, apa, sebelum ni belum pernah terlibat dalam bidang politik. Jadi yeah, apa sebenarnya YB, apa sebenarnya yang perlu ada YB dalam diri seorang ahli politik? Macam YB, apa sebenarnya YB nak betul-betul buat bila YB jadi wakil rakyat YB? Yeah. Kebanyakan kerja-kerja yang dilakukan oleh seorang wakil rakyat itu saya telah lakukan ketika saya terlibat dengan NGO. Kerja-kerja membantu masyarakat, kerja-kerja program pembangunan ilmu, kerja-kerja pemberdayaan, empowerment anak muda. Ini semuanya kerja-kerja yang juga harus dilakukan oleh seorang wakil rakyat selain sebagai ahli dewan. Ya. Ahli dewan negeri atau ADUN, fungsi ataupun tugas antaranya yang penting ialah di dewan menggubal undang-undang, menggubal enactment. Tapi dalam masa yang sama juga, dia harus ada engagement dengan pengundi, dengan rakyat, terutamanya hal-hal berkaitan dengan pembangunan. Di Malaysia ini, kita sebenarnya ada semua agensi. Kita ada pihak berkuasa tempatan. Kita ada agensi seperti JKR, JPS yang akan memastikan sistem infra kita dalam keadaan baik. Tetapi wakil rakyat, sebab itu namanya wakil, kan? Jadi rakyat mengadu dan wakil rakyat yang menyampaikan kepada agensi supaya disegerakan, dibuat itu, dibuat ini. Dan wakil rakyat tidak ada kuasa untuk meluluskan. Yang meluluskan ialah agensi, sebagai agensi pakar yang akan menilai adakah jalan ini sepatutnya ditampal atau dibuat baru. Kita hanya memberi pandangan. Sebab saya tahu saya bukan pakar dalam bidang pembangunan infra, tetapi apa yang disampaikan aduan dipanjangkan kepada pihak yang berkenaan. Projek yang besar di kawasan Dun Sungai Kandis ni antaranya ialah projek jalan raya Simpang 4 di Johan Setia ke sekolah menengah tu. Itu saya rasa 2 tahun projek itu berjalan, dan pastinya sepanjang projek ini nak disiapkan, seingat saya ada 2 kes kematian. Satu kes jejantas runtuh dan berbagai lagi lah konflik antara pembangunan dengan pengguna yang pastinya menimbulkan banyak cabaran. Yang keduanya ialah jalan Kampung Lombong yang alhamdulillah siap, dan bila dah siap pengguna bawa laju pula. Jadi masa jalan berlubang semua bawa perlahan, tapi bila dah cantik semua bawa laju dan terpaksa dibina bonggol. Justru itu saya menggesa kepada semua pengguna-pengguna jalan raya supaya tidak menjadikan jalan raya sebagai litar lumba. Kerana kita juga perlu memberikan hak kepada pengguna lain ataupun penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan yang bimbang keselamatan anak-anak mereka. Antara masalah lain lagi apa YB selain pada masalah jalan YB di Sungai Kandis? Kalau di dalam Dun Sungai Kandis ini ialah antara kawasan yang sering berlaku banjir kilat. Kerana kawasan ini sedang pesat membangun. Penanda arasnya, kalau zaman saya darjah 1 hanya ada 2 kelas saja. Kelas biru hijau. Tetapi sekarang sudah ada 11 kelas darjah 1. Artinya pertambahan berkali-kali ganda penduduk di kawasan Kampung Jalan Kebun dan juga kampung-kampung berhampiran. Jadi kalau dulu kebun-kebunnya ada pokok-pokok yang akan menyimpan air, menyerap air, tetapi sekarang semua sudah menjadi rumah. Dan pastinya sistem saliran perlu di-upgrade atau dinaik taraf daripada
parit tanah kepada parit batu yang mungkin selenggaraannya lebih mudah. Dan penting sekarang kalau kita lihat baru dibersihkan lepas 2 bulan penuh dengan kangkung dan juga rumput rumpai yang akan menyebabkan air terhalang untuk pergi ke sungai dengan lebih cepat. Tapi insya-Allah kita sedang berbincang dengan semua agensi yang berkaitan. Kalau melibatkan PBT, kita pun sudah mendapat beberapa projek naik taraf dan juga kerja-kerja tebatan banjir yang insya-Allah akan mengurangkan untuk jangka panjang banjir kilat yang berlaku. Tahun lepas berlaku banjir besar seluruh Selangor dan kawasan ini seingat saya pindahkan lebih 5,000 orang. 5,000 orang di semua sekolah-sekolah, masjid dan juga balai raya, Dewan MPKK, semuanya penuh dengan orang-orang yang dipindahkan. Dan saya kira ini antara cabaran yang sangat mencabarlah kerana banyak rumah-rumah yang rosak. YB, hampir 2 penggal YB menjadi adun di kawasan. 2 penggal, 1 penggal. Hampir. Okay. Kita doakan YB. Di kawasan Sungai Kandi sebenarnya kan. Jadi mungkin apa antara kaedah yang YB gunakan untuk mendekati penduduk kawasan ini YB? Ya. 3K. Pertama, pendekatan untuk menyantuni masyarakat melalui kenduri kahwin. Sebab tradisi orang Melayu ni, mereka akan meraihkan majlis resepsi itu secara besar-besaran. Dan ini antara perkara yang harus dipenuhilah, jemputan-jemputan kenduri kahwin. Yang keduanya ialah K, kematian. Kematian biasanya dihadiri oleh ramai jiran tetangga, saudara mara, sahabat handai untuk mengucapkan takziah. Dan yang ketiganya kedai kopi lah. Kedai kopi ini tempat di mana orang selalu mendapatkan sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. Di situlah peluang untuk saya berjumpa dengan seramai mungkin masyarakat kerana tidak mungkin saya nak pergi setiap rumah kan. Tetapi dengan ini juga dapat mengeratkan silaturahim antara wakil rakyat dengan penduduk di samping mendengar aduan kadang-kadang dan juga cadangan-cadangan saranan daripada penduduk untuk menjadikan kawasan ini jadi lebih baik dan lebih lestari. Sokongan saya melihat berdasarkan kerjasama apabila kami melaksanakan program. Alhamdulillah sambutannya cukup baik. Sama ada daripada anak muda, wanita dan juga orang dewasa. Okey YB, dan terima kasih sebab sudi bersama kami hari ini YB untuk ditemu bual. Ya, saya juga ucap terima kasih banyak kerana beri ruang dan kesempatan untuk saya berkongsi kepada seluruh masyarakat di negeri Selangor dan juga saya menggalakkan kepada semua ibu bapa supaya menanamkan cinta dan minat membaca kepada anak-anak kerana hari ini anak-anak lebih selesa baca gadget, baca device berbanding membaca buku. Percayalah, tak rugi kita melabur membeli buku kerana dia akan menjadikan anak kita seorang yang berpendidikan, berilmu dan berketerampilan. Okey YB, terima kasih YB. Ya, terima kasih banyak.